Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bersama kami Mr. Tukiman Joko Tarub Viral News. Tim Media Viral News meliput kegiatan pengusaha konveksi yang ada di Jatinegara Tegal, Jawa Tengah. Dan tim Media Viral News telah berwawancara kepada pengusaha konveksi yaitu Bapak Saiful. Dan ternyata Bapak Saiful punya cita-cita dan hati yang mulia untuk membantu kebutuhan masyarakat sekitar dan memperkaryakan warga sekitar agar bisa mendapat penghasilan untuk mencukupi kebutuhannya. Mari kita saksikan untuk tayangan video berikut ini. UMKM Konveksi Viral News Tegal. Setelah masa pandemi COVID-19 mulai mereda, geliat ekonomi di Indonesia mulai meningkat kembali dan kita berharap Indonesia segera pulih kembali. UMKM mulai bangkit kembali untuk memperkuat perekonomian. Salah satunya UMKM konveksi yang ada di Jatinegara Tegal, Jawa Tengah. Bapak Saiful yang diwawancara oleh reporter Viral News menyampaikan bahwa UMKM konveksi ini untuk menopang perekonomian masyarakat di sekitar kami dan untuk membantu perekonomian keluarga. Walau baru merintis, semoga niat bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar kami, dan semoga semua bisa berjalan lancar dan sesuai harapan. Ungkap Bapak Saiful selaku pemilik UMKM konveksi. Sabtu tanggal 24 September tahun 2022. Selamat siang Pak, ini namanya Pak Ipul. Bisa dipanggil Pak Ipul apa Mas Yoto ya? Oh iya. Alamat Pak Ipul niki teng desa apa namanya Pak? Desa Lembah Sari, Duku Pucung. Desa Lembah Sari, Duku Pucung. Nah, ini Bapak punya usaha berarti home industry ya Pak? Karena di rumah sendiri konveksi. Tapi bisa mengkaryakan warga sekitar ya Pak? Untuk membuka usaha konveksi ya Pak. Ini sudah berapa lama Pak buka usaha konveksi Pak? Kalau di kampung ini udah 3 tahun jalan. Udah 3 tahun jalan. Tadinya kan di Jakarta. Oh, tadinya di Jakarta ya, Pak. Untuk mengembangkan usaha di kampung ini, Pak. Ini untuk modal awal start ini Bapak memerlukan budget berapa miliar, Pak, untuk membuat bangunan plus untuk usaha ini, Pak? Kalau buat bangunan ini 1M bangunannya ya, Pak. Nah, untuk program di sini ini kan Bapak termasuknya padat karya nanti kedepannya ya Pak ya, karena bisa mengkaryakan untuk masyarakat sekitar. Dan mungkin Bapak punya usulan, punya harapan kepada pemerintah terkait yang untuk pengembangan UMKM Pak, supaya bisa disampaikan di media kami, Media Viral News, yang membantu mempublikasikan pemasaran marketing di semua usaha Pak, supaya ada tindak lanjut dari dinas terkait dan juga di bidang yang ketenaga kerjaan, dan juga mungkin harapan Bapak ke depan bagaimana Pak? Ya,
mana itu ya, kalau anu ya modal sama ini, kalau modalnya kadang kan kita pinjam cuman enggak teknis gimana. Oh gitu ya. Jadi punya harapan juga kepada orang yang punya modal bisa ikut tanam saham ya Pak, untuk mengembangkan usaha Bapak, karena di sini sangat potensi sekali dari hasil usaha. Nanti bisa dilihat di liputan kami Media Viral News, produknya, produksinya, dan juga mengkaryakan warganya. Dan untuk gajian gimana Pak? Seminggu sekali di sini Pak? Seminggu sekali ya Pak. Sistemnya borongan apa harian Pak? Borongan kodian ya Pak. Dengan adanya membantu masyarakat ini tentunya kepada dinas dan pihak pemerintahan baik desa maupun kecamatan dan juga kabupaten, karena di sini ada potensi yang bagus untuk UMKM ya, untuk padat karya, karena ini membutuhkan karyawan banyak. Dan di sini Pak, panggilannya Pak siapa tadi Pak? Saipul. Pak Saipul ini mempunyai suatu potensi yang luar biasa, artinya bisa membangun manajemen perekonomian di kampung, tapi bisa mengkaryakan masyarakat sekitar ya Pak ya. Nah, semoga harapan dari kami sebagai tim media untuk Pak Ipul dan keluarga, dan untuk perekonomiannya, karena Pak Ipul itu semata-mata ya untuk membuka usaha ini untuk memakmurkan masyarakat sekitar dan keluarga ya Pak. Terima kasih Anda telah mengikuti terus perjalanan kami Mr. Tukiman Cokotaro Viral News. Dan saksikan tayangan video berikutnya di sekitar Anda.